Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di video aku. Di video kali ini, seperti video aku sebelumnya yang aku bilang kalau aku mau mereview masker Sari Ayu lagi, dan kalian juga pasti udah tahu maskernya apa. Tada! Ini adalah masker Sari Ayu beras merah. Kalau kemarin kan di video sebelumnya aku mereview yang ketan hitam, dan itu hasilnya memang benar-benar bagus karena kemarin ada sisa maskernya. Jadi aku lanjutin pakai, dan kalau untuk yang ketan hitam itu benar-benar kayak mengangkat sel-sel kulit mati di bagian hidung, karena aku ngerasa setelah pakai itu 3 kali hidung aku benar-benar halus banget, guys. Dan biasanya kalau aku bersihin komedo di hidung itu pasti banyak banget, tapi setelah maskeran pakai itu kayak lebih berkurang aja sih, dan itu memang bagus banget. Tapi salahnya itu maskernya udah habis, aku belum sempat beli lagi. Jadi di video kali ini aku mau maskeran pakai ini lagi, dan kebetulan ini udah malam, jadi setelah pakai masker ini aku mau langsung tidur. Dan buat kalian semua yang penasaran sama video ini, jangan di skip. Oke guys, ini cara baru. Jadi sebelum maskeran aku mau bersihin muka aku dulu pakai Face Tonic yang dari Viva. Sebenarnya ini bukan pembersih wajah, tapi ini lebih tepatnya ke penyegar wajah. Jadi aku mau pakai ini dulu biar segar, setelah itu nanti baru aku pakaiin masker. Karena dari kemarin aku coba pakai ini dulu sebelum maskeran, dan itu memang hasilnya enak banget, seger banget wajahnya. Jadi kayak cuman di tap-tap gitu aja. Saran aku sih kalau bisa kalau pakai masker tuh muka harus bener-bener bersih ya guys, karena kalau enggak ya ntar jadinya malah iritasi atau gatel-gatel. Oke, sudah cukup. Sekarang kita buka maskernya. Dan seperti kemarin, untuk campuran masker itu cukup air biasa aja. Wanginya kayak wangi bedak-bedak. Bedak apa ya? Kayak bedak Marks gitu deh guys. Baunya kayak bau-bau salon. Oke, kalau untuk airnya itu secukupnya aja. Dan aku kehilangan spatula guys, jadi pakai ini aja deh ngaduknya. Dan ternyata aku kayaknya keenceran, encer banget. Tambahin sedikit lagi maskernya. Sebenarnya aku nggak mau kebanyakan, ntar malah mubazir. Tapi ini aku ngasih airnya kebanyakan. Oke, sepertinya sudah cukup mengental, dan sekarang tinggal dipakein ke wajah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Guys, ternyata ini kayaknya masih keenceran. Aduh, ya ampun, rugi banget. Kalau kebanyakan, ntar malah nggak habis, guys. Dipakai, dan ternyata warnanya nggak begitu kelihatan ya di kamera, dia kayak warna pink-pink peach gitu. Jadi aku mau nunggu ini sampai dia kering dulu, nanti setelah kering baru mau aku bilas.
Dan di sini aku mau kasih tahu kalian manfaat dari si masker Sari Ayu beras merah ini, yaitu yang pertama untuk melembabkan kulit wajah, dan yang kedua untuk merawat kekencangan kulit wajah. Oke banget. Jadi kita tunggu gimana hasilnya dan jangan di skip videonya, oke? 15 minutes later. Sekarang udah kering dan aku mau bilas ini. Oke. Oke, aku udah selesai bilas wajah aku dan aku mau mereview dari waktu aku pakai maskernya. Aku nggak ada ngerasain apapun itu, kayak semacam gatal di wajah atau di hidung. Terus aku nggak ngerasain dingin di wajah juga nggak. Pokoknya aku ngerasa biasa aja di wajah. Dan kalau untuk harum, dia memang harumnya kayak yang aku bilang tadi. Dia tuh kayak antara bau-bau di salon gitu, sama kayak bau bedak apa, kayak bedak Mars gitu ya guys. Dan kalau untuk hasilnya, aku ngerasa dia cuman kayak ngerasa melembabkan aja sih ya di wajah. Kalau untuk tingkat kehalusannya, aku ngerasa biasa aja, nggak sehalus yang masker ketan hitam kemarin. Tapi ini kan baru pertama kali pakai, aku nggak tahu kalau seandainya makainya rutin, mungkin ini masing-masing bisa bagus di wajah kita. Jadi kalau ini menurut aku bagus, tapi aku ngerasa biasa aja. Aduh, aku lebih suka yang ketan hitam kemarin. Jadi buat kalian semua, kalau mau melembabkan wajah, mungkin kalau budgetnya nggak terlalu banyak, low budget, kalian bisa cari masker ini karena harganya tuh murah banget, cuma 11.500 kalau nggak salah. Ya, jadi segini tuh 11.500 masih ada harganya. Dan ini bisa dipakai buat beberapa kali, jadi nggak cuma satu kali atau dua kali pakai. Kalau kalian makainya bisa di apa ya, nggak terlalu banyak, ini bisa dipakai untuk beberapa kali. Jadi menurut aku ini bagus. Jadi kalian kalau mau cari-cari masker yang low budget, kalian bisa cari ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, semoga menjadi referensi buat kalian semua. Dan buat kalian semua yang punya ide aku bakal mereview masker apa, kalian bisa komen di kontak di komen di kolom bawah. Aduh, efek ngantuk guys. Jadi ya pokoknya makasih udah mau nonton video ini. Kalian semua jangan lupa di like videonya, di komen, di share ke sosial media kalian semua dan ke teman-teman kalian semua. Dan satu lagi, jangan lupa di subscribe ya guys, karena subscribe itu nggak ada ruginya buat kalian semua. Oke, sampai di sini dulu videonya dan mohon maaf aku ngomongnya udah belepotan banget. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.